Halo guys, aku lagi ada di Hotel Horizon Bandung. Kebetulan aku tuh lagi ada event model. Jadi makeup aku masih kayak gini. Eventnya itu di Horizon. Jadi sekarang sekalian mau nge-review roomnya. Assalamualaikum. Aduh, maaf banget ya, muka bundanya udah benar-benar kusut. Jadi ada event untuk ngantar teteh kayak di sini. Dari pagi kita event, terus sore sekarang kita lagi check in dulu ke kamar, nanti malam lanjut lagi eventnya. Dan kita mau spill ruangan yang kita booking. Nah, dari pintu masuk, jadi sebelah kanan itu langsung toilet. Dan begitu lurus ke depan, ini ada living room, ada lengkap dengan meja, kursinya, sofanya, dan kulkasnya ada di bawah, di dalam lemari. Kalau menurut bunda sih interiornya memang masih klasik-klasik zaman dulu ya, jadi lemari-lemari besar kayak gitu tuh memang masih menghiasi. Tapi overall bagus banget sih kalau menurut bunda, terus bawahnya juga memang full karpet, jadi enak. Nah, begitu ini pintu dibuka, jadi sliding door, itu langsung masuk ke kamar utama. Tara! Dan sebelah kamar utama itu ada sofa yang bisa dibuka dan dijadiin kasur ekstra. Jadi mungkin bisa diisi untuk 3 orang ya, tapi tetap breakfastnya hanya untuk 2 orang. Oke, sebelah kiri kanannya dihiasi meja kecil dan lampu lengkap. Juga ada meja lengkap dengan kaca, jadi kalau mau make upan di kamar itu udah lengkap juga di sini. Ada teh, kopi seperti biasa ya, 2 mug dan 2 mineral water. Di atasnya ada lampu kecil, jadi kalau make upan lampunya dinyalain, keren deh teman-teman. Terus TV-nya juga ternyata ada 2, yang satu tadi di living room, yang satu lagi langsung di kamar. Cuman memang TV-nya masih TV tabung. Oke, nah ini kamar mandi utamanya. Jadi di sebelah kamar door lulus ada wastafel, ada ini apa ya dibilangnya, wardrobe ya. Jadi lemari lengkap dengan ada safety box. Terus kalau mau bawa baju digantung-gantung di situ juga aman. Sini buat naruh koper, laci-laci, sendal hotel. Biasa kalau Horizon ininya eksklusif ya. Jadi 2 pasta gigi, lalu sanitary bag, shower cap, sampo, sabun juga lengkap. Dan ada hair dryer. Ada bathtub. Dan toiletnya ternyata ada 2. Yang satu mungkin untuk cowok, yang satu untuk cewek. Gak paham juga sih kenapa toiletnya ada 2. Terus sininya ada bathtub, jadi bisa berendam juga nyaman. Jadi toiletnya ada 2, yang satu ekstra dengan bathtub, yang satu tadi toilet biasa aja. Oke, secara overall nyaman. Luas, ini luas kamarnya mungkin sekitar 64 meter persegi ya. Ada kali ya, jadi luas 2 kamar disatuin, jadi ruangan eksekutif. Oke, bunda nanti spill lagi kolam renangnya seperti apa, ikutin bunda terus. Guys, aku mau berenang di Hotel Horizon. Ikutin aku terus ya. Kenapa dek kolam yang ini, kenapa nggak di sini? Ini kan kolam anak. Dingin, jadi dede mau pakai kolam anak.
Oke. Nah, kuda-kudaan deh. Jadi sekarang aku mau breakfast, so ikutin terus.